dan juga dia tahu dia mikirkan kebocoran ke bisnis tirisan yang puluhan tak tahu karena dia ada kadar pertumbuhan mereka ada kadar yang berubah terus dan fokus dalam sudah pasti kadar kemiskinan terpisah pada suku dan instrumen yang baru akan mantapkan lagi pembangunan dasar dan menambah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya saja. Okey, kita tentukan. Take care before you. Sebab nanya untuk masyarakat di luar sana mengetahui kenapa dinarai rang undang-undang yang bakal dibentang. Pindaan kepada perkara 56, pindaan perlembagaan kali ini.